Ada satu hadis penting nih dari Rasulullah SAW tentang berbakti pada orang tua. Kata Nabi, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung silaturahim. Ternyata berbakti kepada orang tua kita itu adalah syarat untuk diberikan umur yang panjang. Arti umur yang panjang, bisa umur benar-benar Allah tambah secara durasi waktu, bisa berarti umur kita yang panjang itu artinya kehidupan kita itu sangat bahagia sepanjang hidup. Tidak ada yang sia-sia. Sehingga kalau kita merasa bahwa pekerjaan kita mulai banyak masalah, usaha-usaha kita mulai merugi, lalu kita mencari-cari penyebab, ini kenapa usaha saya rugi? Kita evaluasi sekian banyak hal, tetapi jangan lupa, yang pertama bukan itu. Evaluasi dulu hubungan kita dengan Allah, kemudian kepada orang tua.